Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Adistor. Nah, ini kita akan lihat aktivitas di malam hari. Kalau siang kan sibuk, tokonya rame, jadinya bisanya kita kayak gini-gini. Malam ini kita mau lihat Mas Ahmad sedang bongkar-bongkar ini. Pak manajer. Wah, ini salah satu dari jagoannya Adistor, ini jagoan neon. Pisau cap garpu. Wah, Masya Allah, ini kalau saya bilang pisau paling sadis ini di sini. Di Adistor ini pisau paling sadis ya, cap garpu ini. Original. Ini garpu ini. Oh iya. Nah, ini kita mau lihat apa aja ini Pak Samad isinya ini kira-kira. Ini apa ya? Wah, macam-macam ini. Pisau kecil-kecil cabai rawit ini. Oh, kecil-kecil cabai rawit itu pisau apa? Pisau paring itu bukan ya? Ini termasuk paring ini. Pisau paring. Oh, sebentar, saya tak lewat, saya tak kesana nih aja, Mas. Aduh. Ludung. Oh, ini. So, biar enak ini. Wah, apa ini? Ini mau ditata. Ini kita lihat isinya macam-macam ini isinya. Oh, campur-campur loh Mas Ahmad. Iya, macam-macam. Iya. Ini oh, Masya Allah cantiknya. Masya Allah. Ini Don Carlos cap garpu ini kita lihat tuh. Oh. Ini yang original ini ya. Tuh. Solingan Red Leather Don Carlos Solingan Jero. Money Rose Spray Stainless Pikas. Wah, ya hit. Anu ini semi full tank ini. Masya Allah, ini jagoannya di store ya ini. Ini dia. Pisau dia paling, pisau pedes. Pisau paling sadis ini. Oh, ada asan juga lah Mas Ahmad. Ini sharpening-nya asan. Oh, sharpening-nya. Asan cap garpu ini. Nah, ini dengan panjang 30 cm ini. Nah, jadi ini asan. Ini juga paling anu ini asannya. 31 cm. Gimana ya cara mendeskripsikannya, hampir nggak bisa karena kalau kan tidak semua asahan itu, tidak semua sharpening steel itu cocok untuk semua pisau. Tapi beda dengan yang beda dengan apa herder ini. Ini ya, ini untuk segala macam pisau itu bisa. Untuk dia untuk ngasah Tramontina bisa, ngasah Victorinox bisa, untuk FD bisa, semuanya masuk ini karena memang tingkat kekerasannya tinggi ini harusnya ini. Masya Allah, handle-nya nih. Cap garpu. Masya Allah, kita lihat ini. Ini tuh. Nah, ini tulisannya nih. Nah, tuh. Solingnya Jermani. Masya Allah. Oh, ini. Oh, ada dua. Ini apa? Satu ukuran nih. Ini satu ukuran nih. Oh, iya. Tentang cuma satu lusin ini. Oh, cuma satu lusin. Ya, untuk yang 11 4431. Oh, iya. Masyaallah. Sama ini ukurannya. Sama. Ini yang beda ini. Yang paring ini beda. Oh, ini beda. Beda ini. Oh, ini coba nih. Ini. Apa ini? Oh, ukuran sama, iya. Cuma bentuk bilahnya beda. Ini yang ini melengkung, yang tadi melengkung ke atas, ini melengkung ke bawah. Jadi bilahnya ketajamannya rata, yang ini kalau yang tadi melengkung ke atas. Itu ada kodenya tuh 83330800. Ya Allah. Cantik sekali ini. Pokok sen long. Oh ya. Sejarah kan. Iya. Itu banyak sekali. Ini buar-buar ngecek barang, ngecek jumlahnya, ngecek nanti kita juga cek kualitasnya juga ya. Kalau di sini tuh untuk sampai dari pisau sampai ke apa, sampai ke end user itu kita mengalami beberapa apa, melewati beberapa pengecekan, termasuk ngecek tentang apa namanya ketajamannya kita cek, terus kondisi barangnya kita cek. Nanti kalau misalnya ada apa gitu ya, kita kasih tahu ke user apa adanya. Misalnya Pak, ini kurang seperti ini ada kekurangan seperti ini, nah, gitu. Apa adanya. Kita blak-blakan aja. Seperti itu. Oh, yang ini apa nih, Mas? Ini Ahmad. Bacer Bunos. Oh, Bunos.
yang 31 cm ini. Ini wah, ini paling favorit juga nih ya. Favorit para takmir masjid. Nyon takmir masjid. Iya, ini masyaallah pisau sadis ini. Sadis sekali ini. Masyaallah handle-nya. Lihat ini kodenya ini 8647 31 50 31 31,5 31 cm 0,5 ya. Baiter bulnos nih. Masya Allah. Sama ini. Nah, oh itu sama, bulnos juga itu ya. 12 ya. In juga. Ya, 12 in 31 cm. Oh ya, 12 in 31 cm. Masya Allah. Banyak sekali ini. Apalagi ini. Ya, kita wah, ini sar bening lagi nih. Tapi oh, ini sama. Yang ukuran sama, cuma beda handle-nya. Oh, beda handle. Nah, oh, beda kode. Tapi ukurannya sama ya? Ukuran bilahnya sama, cuma beda di handle. Oh, iya. Ukuran stick-nya sama, cuman beda. Coba yang satu tadi diambil biar tahu apa tahu perbedaannya. Oh, di sini ini handle-nya. Ini handle-nya ulir. Ulirnya full. Ah, oh ini. Ini ringnya besar. Oh, gitu. Weh. Agak besar. Gak tahu untuk ketimbangannya mungkin berlebih berat ini. Oh, kalau diameternya ini sama atau? Diameternya ini? Kalau ini dengan ini kan, insya Allah lebih besar yang ini. Oh, gitu. Nah, untuk handle-nya juga ini ulirnya full dan ringnya besar. Sedangkan ini kan kecil. Oh iya, iya. Benar. Perbedaannya ini. Oh, gitu. Untuk kualitas bilahnya sama. Untuk ininya blade-nya. Grid-nya sama ini ya grid-nya. Grid-nya grid sama. Oh, desainnya sama cuma beda desain di handle saja. Oh, iya. Sama ini. Ukurannya. Oh, ini nih saya perjelas. Oh, seperti ini nih bedanya. Ya masing-masing punya kelebihan punya kekurangan tinggal nanti dipilih gitu sesuai selera aja selera. Sebenarnya lebih semua enggak ada kekurangannya insyaallah cuman nanti ini masalah selera aja. Masalah selera aja mau pilih yang mana. Kira-kira untuk keberatan dengan yang itu ya pilih yang ini gitu. Mati nih ini kayak bongkaran ya kejutan ya nanti aja nih yang sama itu bisa lagi sudah emang berarti ini dulu nah, oke ini dulu apa ini Mas Ahmad nah ini bacer juga itu. Yang bulnos seri ini. Yang bulnos ini. Capnya garpu dan handle-nya handle kayu full tang ini mbahnya anu ini mbahnya pisau ini guys sangar tenan ini ngeri ini guys. Ini bulnos tapi yang handle-nya kayu Masya Allah Kemarin ada orang dijahit 6 karena ini nih. Baru ngasah itu. Iya, biang keroknya. Sampai dia dijahit 6 enggak kerasa katanya. Keiris enggak kerasa. Emang ini karotnya gitu ya. Tahu-tahu berdarah, tahu-tahu itu. Saya juga pernah ngerasain soalnya. Tahu sama pisau header ini. Enggak tahu apa-apa, tahu-tahu berdarah ternyata kegores. Masyaallah. Kita lihat kodenya. Oh, ini. Masya Allah. Nah ini Don Carlos. Terus apa lagi nih Mas Ahmad? Don Carlosnya yang cap garpu nih, yang bulnos cap garpu. Sebenarnya sama aja bilahnya. Mas supaya klasik itu disimpelkan. Oh, iya. Ini Mas Ahmad nih nanti tidak ketinggalan ini. Ketinggalan kereta. Lagi. Sama ya ini ya. Oh, sama juga. Sama yang tadi. Sama bulnos juga itu. Bulnos. Ini yang beda ini. Wah, satu lagi ini. Wah, ini skinning yang unyu-unyu ini. Wah. Oh, unyu-unyu. Masyaallah. Ini manis sekali nih. Masyaallah. Ukurannya ini 10 cm nih. Ini favorit ini. Favorit benar ini. Untuk skinning wah enak banget ini. Untuk sapi oke, okay. Untuk kambing oke okay. Kalau ini. Masya Allah. Masya Allah. Yang suka keret silah pendek nih pakainya yang ini itu. Masya Allah. Dari cap garpu
di Solingen, Jerman. Oh, iya. Dari nah, Solingen. Solingen. Ya. Solingen itu nama kota ya, Solingen. Kota Solingen. Nah. Jerman. Oh, jauh-jauh ke Jerman. Jauh-jauh dari Jerman ini. Jauh-jauh dari Jerman. Terus apa lagi nih Mas Ahmad? Ini sama yang tadi nih. Oh, masih sama. Ini sama ya. Sama. Jadi dengan yang ini sama. Oh, sama. Terus. Oh, ini yang ini belum Mas Ahmad? Ya, ini bacer-bacer ini. Oh, nah, keluarga bacer. Keluarga bacer. Kita geser ke situ aja. Geser dulu saja. Ais. Wah, oh, ini sama yeah. Yang tadi bulos pacar. Oh, bulos semua sama ya. Sama, sama. Sama, siap. Sama ya ini. Ini oh, beda. Oh, ini nah, beda. Ini, tadi yang bulos dengan ini yang lurus. Ini yang lurus, yang stripe. Lurus, stripe. Ini yang stripe ya. Wah, wow, tuh. Panjangnya 31 cm. Hmm. Yang kan antara lurus dan bulos itu kalau semuanya tuh sama, cuman ya bedanya kalau kembali ke selera ya, sama penggunaan. Ada yang terbiasa dengan yang bulnos, ada yang terbiasa dengan ini, dengan yang lurus. Ini menurut saya cuman selera aja, sama penggunaannya masing-masing. Penggunaan masing-masing aja. Masya Allah. Wah, ada gambar anu, ada gambar warunya nih, pikas. Masya Allah. Hmm. Ini pisau sadis ini. Masya Allah. Yaudah. Next, lanjut. Nah, apa lagi ini bawahnya? Apa lagi ini ya? Jadi insya Allah di Adistore ini lengkap ya. Ada macam-macam pisau. Oh, ini yang bulnos. Nah, oh, ini bulnos. Satu lagi nih. Oh, beda. Seperti yang tadi. Cuma bulnos. Beda di handle-nya. Oh, ini handle-nya ini glitter. Ini yang namanya kan handle glitter. Nah, ini jadi handle-nya glitter. Glitter sama yang... Oh, yang... Apa ini namanya? Evergreen ya, Evergreen. Bedanya ini perbedaannya. Ya, kalau mau yang klasik, mau yang Evergreen, yang Evergreen kalau ini. Yang glitter. Yang glitter ini. Hmm. Ini yang terbaru ini, glitter. Ya. Kayak anu ini kalau saya bilang itu kayak anu nih. Kayak batu akik. Ini kalau meteor. Kalau kena lampu ini dia bisa anu, bisa apa namanya kelihatan dalamnya itu. Kalau terawang di bawah lampu. Terawang itu kayak batu akik itu loh. Ini glitter. Handle-nya Masya Allah cantik sekali ya. Kayak bintang-bintang bertaburan di langit ini. Tak dekatkan ya coba. Wow tuh. Masya Allah. Kayak ada butiran-butiran anu ya. Butiran-butiran apa? Bintang ini. Masya Allah. Masya Allah. Indah sekali ini. Indah, benar-benar indah sekali ini. Masya Allah. Glitter, bulnos glitter. 12 cm. Pisau-pisau jagoan semua ini. Masukin enggak itu? Oh ini ya, masukin. Nanti enggak kececer nanti, campur-campur. Ini sama yang tadi. Sama, itu. Ini bulnos juga masih yang tadi nih, sama. Sama bawahnya. Nah, tutup lagi nih, tutup lagi, bongkar lagi. Ah ini yang handle kayu bilah lurus nah, nih, ini belum tadi belum. Ini bilah lurus, tapi handle nya kayu. Cap garpu bilah lurus, handle kayu. Kayu, Masya Allah. Ya ini. Oh. Oh, mantap nih. Mantap sekali nih. Oh. Oh, next aja nih. Udah malam soalnya. Ngantuk. Udah malam, udah lemas ini. Ini Pak manajernya udah lemas. Nah, ini ada lagi yang ukuran kecil ini. Ini untuk yang suka tarik ini. Oh, ya untuk ini kita memfasilitasi untuk yang suka tarik. Jadi enggak hanya yang dorong, tapi tarik pun kita fasilitasi ya. Ya kita sediakan yang suka tarik 21 cm ini. Pakai yang apa? Yang Don Carlos. Nah, ini bisa. Masya Allah. Buat narik wah enak sekali ini. Kres. Jadi kalau Don Carlos itu karakternya gigit ya dia. Jadi hampir mustahil dia itu melusot. Melusot itu kalau untuk nyembelih itu
Melusut itu loh, kan ada ya itu yang melusut. Kalau udah dipakai untuk ngiris kertas bisa, ngiris plastik itu bisa, tapi kalau nempel di kulit malah melusut, nggak bisa. Kalau Don Carlos ini karakternya itu gigit ya, jadi begitu nempel nempel di kulit itu, kulit apa, lembu, lembu itu, kulit sapi itu nempel dia, tinggal narik aja, tinggal diteken aja itu udah apa, udah dedel itu anunya, apa, kulitnya itu. Terus apa lagi nih Mas Ahmad? Ada lagi nih, ini yang jadul nih ya, wow. Legend ini. Bentuknya biasa, tapi anunya luar biasa. Ini susu pisau termahal ini di sini nih, paling. Ya, kalau 12 innya ini, ini 10 katanya ini 10 innya ya, 10 innya ini dengan 10 innya ini harganya masih tinggian ini. Tapi memang luar biasa ini. Luar biasa, Masya Allah. Ini juga karena banyak yang anu ya, kita yang apa? Banyakin yang ini karena kecil ini banyak untuk narik ini tuh. Untuk apa? Ten sembelih narik gitu loh. Ini enak sekali ini. Untuk narik itu banyak yang anu yang masih seneng pakai ini, masih narik pakai ini tuh seneng banget. Saya sendiri belum nyoba, cuman insya Allah besok untuk korban next ini saya mau coba pakai yang apa, yang ini header kayak gini ini. Insya Allah. Masih ada Mas Ahmad? Masih ada. Oh, masih banyak ya, ternyata ada macam-macam. Ini singkirkan dulu. Tutup. Nah, itu karena megangnya bisa-bisa harus dengan hati yang tenang. Oh, hati yang tenang ya. Biar kita apa ya, ibarat kita melakukan pisau itu kayak melakukan istri. Katanya Mas Ahmad tuh memperlakukan pisau anu nih, harus sayang-sayang ya. Harus sayang-sayang. Katanya Mas Ahmad memperlakukan pisau itu harus seperti memperlakukan istri, harus sayang-sayang, jangan lembut, kemerungsung, jangan sambil marah. Oh iya. Harus dengan hati yang tenang, sabar. Nah, ini kayak yang tadi, cuman ini beda ukuran ini. Oh, beda ukuran. Nah, ini yang straight ya. Straight handle kayu cap garpu. Ukuran berapa, Mas? Ini 25 cm ini. 26 kalau 26. Di anu. Oh, ya, 26. 26 cm. Nah, ini juga kenapa kita sediakan ukuran 26? Ini buat memfasilitasi juga orang-orang yang kepengen, dia kepengen, aduh enggak, dia kepengen narik tapi masih ragu-ragu, bisa pakai ini gitu. Jadi ini ya yang tanggung, ukurannya tanggung. Kalau misalnya pakai 18 kok masih kerasa ragu, enggak yakin, nah itu bisa pakai ini, karena dia buat dorong bisa, buat narik juga bisa. Buat narik masih enak, buat dorong bisa, buat narik juga masih enak ini. Gitu. Masya Allah. Ukuran 20 cm. 26 cm. Baru udah 26 cm. Untuk yang handle kayak anu evopernya nih. Pro, oh, evopern juga ada, kasih 26. Ini 26 cm. Masya Allah. Wis, pokoknya lengkap di sini itu. Monggo yang mau merapat, pengen lihat-lihat aja, pengen silaturahim ke sini, tukar-penukar ilmu, diskusi ya, terkait tentang pisau, tentang apa namanya, penyembelihan hewan kurban. Nah, monggo silakan merapat ke sini, mau belajar ngasah juga bisa, saling belajar lebih tepatnya, saling belajar, saling tukar-penukar ilmu. Monggo di sini bisa nyoba berbagai macam masahan nanti di sini. Udah selesai nih Mas Ahmad? Udah semua ya. Nah, sementara ini dulu nih malam ini. Udah capek ini kayaknya Pak manajer ini. Untuk yang FDIC besok aja. Oh, untuk FDIC besok aja katanya. Masih ada FDIC buatan Jerman juga ya Mas Ahmad ya? Sama Jermannya. Sama negara, cuma beda logo. Ya, beda logo, beda. Sama-sama F-nya, tapi yang satu FDIC, yang satu F Herder. Gitu. Oke, demikian teman-teman Adistor, cukup sekian dulu. Kami tunggu kedatangan panjenengan sedanten di Adistor, toko pisau dan perlengkapan kurban Adistor, Jalan Babaran nomor 101 Yogyakarta. Bukanya
kurang lebih sekitar jam 9, jam 10 kalau untuk tutupnya kita menyesuaikan. Gitu dulu nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.